Saudara puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu yang ada di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore ini. Merupakan satu nasihat dan satu teguran untuk kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, supaya kami pergi dan memberitakan Injil-Mu dan menjadikan mereka semua menjadi murid Tuhan. Berikan kemampuan dan keberanian kepada kami ya Tuhan. Bahkan Roh Kudus akan terus menuntun kami agar kami terus ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan beliau. Dimanapun Tuhan utus, Tuhan pakai, urapan Tuhan mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kepada kami semua pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua, memberikan kekuatan, kesehatan. Masa depan kami semua kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan menolong kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan memberkati dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Kekuatan surgawi melimpah-limpah atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu, keluarga Bapak Musa di tempat ini ya Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaannya, tokonya, Tuhan juga memberkati semua yang dikerjakan hamba-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati dan Tuhan akan terus mendatangkan berkat-berkat bangsa-bangsa dari manapun juga akan turun di tempat ini dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan. Kami semua akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami semua, jauh dekat Tuhan menyertai, melindungi kami semua. Seperti Tuhan sudah menghentak kami tiba di tempat ini, demikian juga kami akan pulang dengan sejahtera-Mu karena pertolongan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami sore hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai kita tinggal di kota Yerusalem baru, menikmati anugerah kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you.